Layanan Tenaga Medis, episode 61 untuk teman-teman kelas 1. Hati-hati, ayah, ibu. Salam untuk nenek ya. Iya, kalian juga hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ayah dan ibu. Baik ya. Jangan lupa makan, sudah ibu sediakan di dapur. Kak Rani, temani adik belajar ya. Kalian harus saling membantu. Iya, Bu. Nanti ayah dan ibu pulang jam berapa? Lihat kondisi nenek ya, mudah-mudahan saja membaik. Kalian doakan ya, supaya nenek segera pulih. Iya, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Coba aku mau tanya, hari ini hari apa ya? Iya betul. Teman-teman, ayah dan ibu pergi menengok nenek di rumah sakit. Jadi, aku berdua saja dengan Kak Rani di rumah. Tapi kami berani kok. Oh iya teman-teman, jika kalian sakit, kalian bisa berobat ke rumah sakit, klinik, atau puskesmas terdekat. Di sana ada dokter yang bekerja untuk memeriksa kesehatan pasien. Selain itu, ada juga tenaga medis lain yang bekerja untuk membantu orang yang sakit agar bisa sehat. Ayo, Dek, kita belajar. Oke, Kak. Bagaimana, Dek? Kamu sudah siap belum untuk belajar? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Wah, Kak Rani seperti ibu guru saja. Aku jadi ingat cerita berjudul Ibu Guru Hebat. Bagaimana kalau kita membaca bersama-sama, Kak? Ayo. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, Dek. Oh, iya. Teman-teman, sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Teman-teman, aku dan Kak Rani akan membaca cerita yang berjudul Ibu Guru Hebat secara bergantian. Ibu Guru Hebat. Akhirnya sampai di rumah Reta. Ini pertama kali Sarah mengunjungi sepupunya itu. Sarah datang dari jauh, dari Ottawa, Kanada. Reta langsung berseru, oleh-oleh dari Rideau Canal, tempat berwisata naik perahu dan main ski. Sarah terkejut. Bagaimana Reta tahu? Reta bilang, guru lesnya pernah bercerita tentang tempat itu. Banyak sekali makanan menarik. Sarah mulai dari mana ya? Sepertinya salad buah itu menarik. Kata Reta, namanya rujak. Rujak itu ternyata pedas. Minum, Sarah perlu minum. Kata Reta, penghilang pedas itu garam, air hangat, atau susu. Guru lesnya yang memberitahu. Benar juga, panas di mulut Sarah langsung reda. Wah, hebat juga guru les Reta. Sarah ikut Reta pergi ke warung. Reta membawa keranjang belanja.
gurunya yang memberitahu untuk mengurangi pemakaian plastik. Sarah ingin kenal guru Reta. Berapa yang harus dibayar Reta? Reta langsung menghitung dengan jari. Bukan main. Angka yang disebutkan Reta sama dengan hasil hitungan kalkulator. Reta bilang guru lesnya mengajari cara menghitung cepat. Bagaimana caranya Sarah bisa bertemu guru Reta? Be patient, kata Reta. Reta juga bisa berbahasa Inggris. Lagi-lagi guru lesnya yang mengajarkan. Asyik, Sarah boleh ikut Reta les. Tanpa daftar, tanpa bayar, semudah itu. Sapu itu untuk apa? Mereka juga pergi les. Lucu juga, bawaannya tidak hanya buku. Kata Reta, gurunya tidak bisa membersihkan rumah sendiri. Aneh. Sarah ingin cepat sampai. Bagaimana kalau mereka berlari saja? Aduh, ada yang jatuh adik-adik. Tenang saja, Bu Guru punya obat buat lukamu, kata Reta. Sarah semakin tidak sabar ingin bertemu Guru Reta. Sampai! Itu Guru Reta. Wow, ada yang belajar matematika. Ada yang belajar bahasa Inggris. Ada yang belajar sains. Macam-macam. Sarah tahu sekarang, guru Reta memang hebat. Wah, ceritanya menarik ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih buat kamu dan teman-teman di rumah. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita Ibu Guru Hebat tadi? Itu sih gampang, Kak. Ada Reta, Sarah, teman-teman Reta, dan siapa lagi ya teman-teman? Iya, ibu gurunya Reta yang hebat. Wah, hebat. Jawaban kamu dan teman-teman benar. Pertanyaan kedua, di mana ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di rumah Reta dan di rumah ibu gurunya Reta. Kalau jawaban teman-teman di rumah, siapa? Wah, jawabannya sama. Dan jawaban kalian benar. Yeay! Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kapan cerita itu terjadi? Ceritanya terjadi di siang hari. Iya kan, teman-teman? Kalian memang pintar. Jawabannya betul lagi. Nah, sekarang Karani tanya lagi ya. Siapa yang kamu sukai dari cerita ini? Dan apa yang kamu sukai dari dia? Kalau aku sudah pasti suka dengan tokoh ibu gurunya Reta. Karena ibu gurunya Reta sangat hebat. Setiap orang boleh belajar tanpa mendaftar dan membayar. Kalau teman-teman bagaimana? Siapa yang kalian sukai di cerita ibu guru hebat tadi? Tuh, benar kan? Jawaban kami sama. Iya, Karani juga kagum pada ibu gurunya Reta. Nah, pertanyaan terakhir nih. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Yang mana ya? Aku sih suka semuanya. Tapi yang paling aku sukai ketika Reta, Sarah, dan teman-teman belajar di rumah ibu guru. Karena mereka bisa belajar berbagai macam hal. Teman-teman, kalian bisa menceritakan kembali cerita berjudul Ibu Guru Hebat kepada ayah atau ibu. Lakukan dengan percaya diri dan santun ya. Dek, kita belajar apa lagi nih? Aku mau menggambar dan menulis, Kak. Menggambar? Wah, seru tuh. Kamu mau menggambar apa?
Aku mau menggambar profesi atau pekerjaan tenaga medis, Kak. Teman-teman juga ikut menggambar ya. Coba kalian gambar satu profesi tenaga medis yang ada di sekitar rumah. Boleh dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Nah, kalau aku akan menggambar dokter. Kalau Kak Rani mau menggambar apa? Kak Rani mau menggambar perawat. Nah, teman-teman, nanti selesai menggambar, kalian tulis ya apa yang dilakukan tenaga medis untuk membantu orang sakit dengan melengkapi kalimat berikut. Di sekitar rumah saya ada titik-titik yang bertugas titik-titik. Aku berikan contoh jawabannya ya. Di sekitar rumah saya ada dokter yang bertugas mengobati pasien. Sekarang aku mau menyelesaikan gambarku dulu. Lihat gambarku, bagus tidak? Wah, bagus Kak. Aku belum selesai nih gambarnya. Tinggal mewarnai saja. Sini, Kak Rani bantu mewarnai. Dek, kita main Scrabble yuk. Ayo Kak, tapi aku masih ada tugas melengkapi kata-kata dari gambar profesi atau pekerjaan di sekitar kita. Ini gampang kok, kan sudah ada panduan gambarnya. Iya, Kak. Teman-teman, kita lengkapi kata-kata dari gambar profesi atau pekerjaan di sekitar kita yuk. Pilihlah suku kata da, pir, nis, atau lot untuk melengkapi kata-kata dari gambar yang ada. Nah, lihatlah gambar ini. Ada pesawat terbang di dekatnya. Profesi atau pekerjaan apakah ini? Pi, titik-titik. Apakah pida, pipir, atau pilot? Iya, yang benar adalah pilot. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Profesi atau pekerjaan apakah ini? Masih, titik-titik. Apakah masida, masipir, masilot, atau masinis? Iya, betul. Jawabannya adalah masinis. Berikutnya ada gambar perahu. Profesi atau pekerjaan apakah ini? Nahko, titik-titik. Apakah nahkoda, nahkopir, nahkolot, atau nahkonis? Iya, yang benar adalah nahkoda. Dan terakhir, ada gambar angkutan umum. Profesi atau pekerjaan apakah ini? So, titik-titik. Apakah soda, sopir, solot, atau sonis? Iya, jawabannya adalah sopir. Kamu dan teman-teman hebat deh. Bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, belajar melengkapi katanya kan sudah. Yuk, sekarang kita main Scrabble. Kita bikin rujak yuk, Dek. Iya, Kak. Siang-siang begini, makan rujak seger nih. Tolong angkat teleponnya, Dek. Kak Rani mau mencuci buah-buahan dulu. Oke, Kak.
Halo? Eh, Ibu. Iya, Dek. Gimana kamu dan Kak Rani di rumah? Baik-baik saja, kan? Kami baik-baik saja, Bu. Aku sudah belajar dibantu Kak Rani. Dan sekarang, aku dan Kak Rani mau bikin rujak. Hati-hati saat memotong buahnya ya. Iya, Bu. Oh iya, gimana kabar Nenek? Kondisi Nenek sudah membaik. Sebentar lagi, Ayah dan Ibu pulang ke rumah. Oke, salam untuk Nenek ya, Bu. Iya, sayang. Sudah dulu ya. Ingat, hati-hati saat memotong buahnya. Siap, Bu. Kak, kata Ibu hati-hati saat memotong buah-buahannya. Iya, Dek. Kak Rani cari apa sih? Garam, sepertinya habis. Ya sudah, aku beli dulu di toko. Oke, tapi jangan lupa pakai masker ya, Dek. Iya, Kak. Teman-teman, aku mau ke toko membeli garam. Nah, ada temanku bernama Geno yang diminta ibunya untuk membeli garam juga. Bantu Geno memperkirakan berapa garam yang akan dibelinya ya. Geno mempunyai uang Rp10.000. Ibu menyuruhnya membeli garam. Satu bungkus garam harganya Rp3.000. Berapa bungkus garam yang bisa dibeli Geno? Geno bisa membeli garam sebanyak 3 bungkus. Karena harga 3 garam itu Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp9.000. Kita coba contoh lain ya, teman-teman. Siti mempunyai uang Rp8.000. Siti ingin membeli pensil. Satu buah pensil harganya Rp2.000. Menurutmu, berapa buah pensil yang bisa Siti beli dengan uang yang dia punya? Siti bisa membeli 4 buah pensil karena 4 buah pensil itu Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp8.000. Pas sekali dengan uang yang Siti punya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Sekarang aku mau ke toko dulu untuk membeli garam. Mbak, saya mau beli buku ini. Harga bukunya Rp2.500, Dek. Iya, Mbak. Ini uangnya Rp3.000 ya, Mbak. Iya, Dek. Ini kembaliannya Rp500. Terima kasih, Mbak. Teman-teman, berapa ya uang kembalian yang diterima temanku Putra? Ayo kita simak penjelasannya. Harga buku Rp2.500. Putra memberikan uang Rp3.000. Maka, uang kembalian yang diterima Putra adalah Rp500. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Mbak, beli garamnya satu bungkus ya. Satu. Dua. Hai teman-teman, aku sedang menghitung uang kembalian dari membeli garam di toko tadi. Nah, aku mau mencocokkan harga barang dan uang kembaliannya, seperti di gambar berikut ini. Di gambar A, uang kembaliannya adalah Rp500. Hitungan yang cocok ada di gambar nomor 3. Harga barang Rp4.000. Uang yang dibayarkan adalah Rp3.500. Jadi kembaliannya Rp4.000 dikurang Rp3.500, yaitu Rp500. Di gambar kedua,
uang kembaliannya adalah Rp200. Hitungan yang cocok ada di gambar nomor 1. Harga barang Rp2.800. Uang yang diberikan adalah Rp3.000. Jadi, uang kembaliannya adalah Rp3.000 dikurang Rp2.800, yaitu Rp200. Dan di gambar C, uang kembaliannya adalah 2 logam uang 200-an atau sama dengan Rp400. Karena 200 ditambah 200 adalah 400. Hitungan yang cocok ada di gambar nomor 2. Harga barang Rp3.600. Uang yang diberikan adalah Rp4.000. Jadi uang kembaliannya adalah Rp4.000 dikurang Rp3.600, yaitu Rp400. Uang ini mau aku tabung di celengan ayamku. Teman-teman jangan boros ya. Belilah barang sesuai kebutuhan, supaya kita bisa menabung. Ingat ya, ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani belajar. Dan isilah lembar refleksinya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah! Hai teman-teman. Wah, hari ini seru ya belajarnya. Kita sudah belajar tentang profesi atau pekerjaan tenaga medis. Membaca dan tanya jawab dari cerita berjudul Ibu Guru Hebat. Menggambar dan menulis profesi atau pekerjaan tenaga medis di sekitar kita. Melengkapi suku kata, memperkirakan jumlah bilangan tanpa menghitung, dan pengurangan uang logam. Seru sekali ya hari ini. Sampai jumpa besok teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.